Oke, kita udah sampai mana ini ya teman-teman? Alright, hai guys, kembali sama gue Raja dan selamat datang di Asita Gaming Channel. Oke, kita lanjutkan lagi petualangan bapak anak di God of War part selanjutnya, ya kan? Sebenernya gue bilang part berapa, takutnya salah gitu kan, jadi gue ucapkan aja di part berikutnya. Jujur gue mengonten gini-gini tuh guys tanpa skrip ya guys. Jadi kita apa adanya aja mengalir ya kan, seperti air kalau belok-belok nanti kecomberan pula. Jadi deh, kita lanjut, tapi wait a minute, kita start dulu, siapa tahu ada skill yang bisa kita upgrade ya guys ya. Ini kan pakai upgrade kan pakai XP XP ya, XP gitu teman-teman. Ini belum bisa sih, kurang harus 900 ya guys ya. Oke, weapon nggak ada ya, kayaknya sini sih kita ikuti aja sih. Atreus wah ini si botak nih makin licin aja botaknya guys. Ada suara-suara mendesah guys ya, takutnya ular piton, ular cobra. Bentar. Kita buka aja guys ya. Oke, naik gue entah di mana lah. Naik gondola-gondola ya bukan guys. Semoga nggak lama lagi tamat guys, jadi kita bisa main game lain juga ya kan. Wah ya nih si botak. Wih, what the hell? Kali ini Kratos main di tempat-tempat yang ditipul-tipul gitu ya guys ya. Oh ini jalannya guys. Lake of Alhem, enter the temple. Orang ini kan gitu guys, enter the temple. Tapi sebenarnya enter the temple, kita di rincet temple. Oke lah, harus nggak bisa lari guys. We have a problem. What's the problem? Then another way enter the temple. Jadi so kita nggak bisa masuk. Katanya kan temukan jalan lain gitu kan. Coba ya kita buka ya guys ya. Oke. Dilus-lus, dilus-lus, siapa tau ada yang goyang. Ada siapa-siapa, bener. Betul-betul tunjuk tadi loh guys ya. Suruh cari jalan lain. Tadi ada kanan dan kiri. Kita ke kanan dulu. Eh, ini kiri ya. Kita kiri lah. Dari pandangan gue sih ini kiri. Wih, mana palunya? Kratos harus ngambil palu. Oh, ini ada tiga guys. Eh, bukanya gini. Eh. Tertutup lagi ya guys ya. Tertutup lagi guys. Itu apa? Eh, salah. Harusnya begitu ya. Harus kena dua-dua ya guys ya. Dan aduh, bersih mata gue, guys. Padahal lari kecepat, guys. Tapi Kratos nggak tak capeknya, guys. Badan besar, stamina kuat, ya, guys. Ya, ada jalan. Sebentar. Ini apa? Oh, petunjuk, guys. Petunjuk. Kampak. Kampak. Mata bisa dihancur. Harusnya kalau realistis mempel nih guys. Supaya nggak realistis. Nggak gitu kali jadi. Potong kepala anaknya. Jahat kali. Nggak terus menjadi. Dan jurnal guys. Kita bisa upgrade apa nih? Segitiga apa nih? Oh segitiga kita nanya-nanya gitu. Bisa dipercepat kok. Kratos, yes. Eh, apanya? Tenang, boh. Leviathan X upgrade. Ada yang baru nih, guys. Strength naik, defense turun, vitality turun. Apaan nih? Eh, nggak bisa. Ada yang bisa di-upgrade kah? Ini lumayan nih, guys. Nggak bisa buat. Dah. Apaan nih? Waduh. Ini bisa tapi jelek. Terus juga nggak bisa, kurang
Hex silver. Mungkin nanti belakangan. Apa nih? Ini bisa nih. Oh, ini bisa guys. Cooldown. Wih, strengthnya naik 1. Cove recover expo mail. Ini ngabrit-ngabrit gitu ya guys ya. Nah, kita cek-cek aja dulu ya. Ini naik 1. Ini naik 3. Lucknya lah. Gue butuh keuntungan supaya bisa mengambil item gitu loh. Ini aja lah ya. Ambil. Expo mail. Oke, ikut langsung. Biar semakin garang ya. Ini juga bisa nih. Inilah ini, rune from bracer. Upgrade. Nice. Upgrade rune from bracer. Itulah ya. Pokoknya expo mail. Kebutuhan hex silver. Kayaknya hex silver kita habis ya guys ya. Apapun ini. Ini apa ini? Ini lagi mau dijual habis. Ya, cabut kok. Tunggu dulu guys. Wait, kita mau buka yang itu caranya gimana tadi? Itu kan ada item tuh kan. Misalnya ada secret-secret item gitu. Cuman gue baru nemuin satu itu kan ini tadi ya. Dan itu masih ada 3 lagi tuh guys. Ini harus diputar dulu. Kita rotasi aja. Jadinya apa? Ah, hilang 1 tinggal 2 ya guys ya. Muncul lagi. Oke. Ini harus gimana ya? Penuh dengan teka-teki teka-teko lagi gimana guys. Tapi itu nanya untuk ngambil item. Kita jalan aja terus ya guys ya. Jalan terus. Sap. Wih. Nah, temu muat si kawan, Bah. Si bapak muat, guys. Bapak sama anak kuat masuk dalam sini, guys. Oke. Okay. Wih. Nah, terus jalur, guys. Ayo, cek. Nah, cabut. Mana nih turun ya? Oke, okay, nice. Focus up. Jatuh deh, guys. Kocak. Oke. Tembak, boy. Tembak, boy. Aduh, sorry, boy. Bangsat kok. Apa yang anak tua? Nah, habis lo. Mana lagi kita guys ya? Ini berapa ini? Ini cuma dia bisa bergaris lurus kena semua guys. Oh, harusnya di atas tadi ya guys ya. Naik lagi ke atas. Oke, okay, wih, daun-daun. Jatuh-jatuh daun ya guys. Kali kampaknya sekarang dijadikan puzzle guys. Gimana caranya Bambang? Oh tadi kena 2 itu nih. Lagi. Iya, yang di bawah nggak kena. Kemana caranya? Dikit lagi. Kemana caranya?
supaya bisa tiga-tiganya kena gitu guys. Ini ke bawah lagi pak dikit. Oke, ke bawah lagi dikit. Enggak juga. Nah, penasaran ini guys. Enggak juga guys. Bawa lagi. Bawa lagi. Yang bawah nggak kena. Ah, bong-bong waktu pun guys, turun aja lah yuk. Nice. Apa ini? Ada pedang ketucuk. Apa? Oke, meteran fridge. Apa tuh? Makhluk. Tembak. Hehe, mantap. Mantap. Mantul. Oke, mari sini, sini lo. Di laga ya guys ya. Manis. Yes. Nista. Nista itu bahasa apa ya? Bahasa Yunani. Rasakan ini, itu mungkin artinya. Maybe yes, maybe no. Ready and wait. Santai kid. Santai aja lo di sana ya. Gak usah dibuka guys. Bukanya pasti yang tadi tuh. Tapi tak kayak mana? Aduh. Tadi kayaknya jadi counter guys. Gak bisa ya. Aduh. Show me more focus. Fokus ya, boy. Bye. Aduh, cerah banget tempatnya, guys. Now that's impressive. Wih, tengok dulu view-nya, guys. Sap. Botak, botak. Bos sekali-sekali berambut gitu, pasti unik. Oke, teman-teman. Sampai sini dulu Walter Code of War kita. Nanti kita lanjutkan lagi di part berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, and subscribe. Dan jika teman-teman ada request game, jangan lupa komen di bawah, akan gue usahakan ya. Oke deh, semoga terhibur dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Big gaming guys, dadah.